Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya di channel Marlinus. Nah, baik pemirsa, langsung saja di sini saya sedang berada di jalan Kiai Haji Usman ya. Saya belok ke kiri di jalan Bungur Raya menuju ke jalan Tanah Baru atau perempatan Tugu Tanah Baru di depan sana ya. Kemudian sebelah kanan atasnya adalah tol Cinere Jagorawi seksi 3A yang sudah difungsionalkan. Hanya saja untuk gerbang tol masuk yang ini ada di sebelah kanan atas ini masih belum dibuka ya pemirsa. Baik pemirsa, di sini saya akan melihat untuk jalan Tanah Baru pelebaran jalan dimulai dari perempatan Tugu. Ya ini dia perempatan Tugu di depan ini, di kanan ini ke arah Kapi Serengseng Sawah, lurus ke depan ini ke arah Curug Agung atau Prukut ya. Kemudian saya belok ke kiri, kita lihat di sebelah kiri di bagian ini sudah dipasang tiang pancangnya, kemudian sudah dibeton bagian kiri ini dan dipagar ya. Ini turapnya di atas ini sudah dibeton kemudian dipagar pemirsa. Ini yang ke arah Bakti Yuda lurus ke depan sana ya. Dan ini yang sempat dilakukan pemasangan tiang pancang pemirsa di sebelah kiri ini. Sekarang sudah dilebarkan ya, ini yang saya lewati atau saya jalani sekarang ini. Lebarnya segini pemirsa. Sampai di depan ya. Nanti saya sampai di ujung dari pelebaran jalan ini. Pelebaran jalan Tanah Baru pemirsa. Ya, ujungnya sampai di sini ya pemirsa untuk pelebarannya. Ini dia lurus ke depan ini ke arah Sawangan atau Bakti Yuda lurus ke depan ya untuk Tanah Baru pemirsa. Kemudian di sini saya akan balik kembali ke arah perempatan Tugu tadi dan kita lihat yang ke arah Serengseng Sawah atau Jaga Garsa. Tentunya saya akan melalui overpass Jalan Tanah Baru ya. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Baik pemirsa, di depan adalah perempatan Tugu Tanah Baru yang sudah dipindahkan ya. Sebelah kanan ini sudah diperlebar jalannya pemirsa. Di sini bagian ini juga pas di depannya Tugu Tanah Baru. Kanan ini ke arah Kukusan. Saya tadi dari kanan dan ke kiri ke arah Prukut. Dan saya lurus terus ke arah Serengseng Sawah atau Jaga Garsa. Kemudian di sini saya akan melewati overpass Jalan Tanah Baru. Ini dia overpassnya pemirsa. Kemudian di bawah dari overpass ini adalah tol Cinere Jagorawi seksi 3A yang sudah difungsionalkan. Kemudian di seberang dari overpass ini kita lihat untuk
pelebaran jalan Tanah Baru yang sebelah kanan ya. Jadi sini sempat dilebarkan juga. Baik, mirsa, ini dia sebelah kanan sudah dilebarkan juga, mirsa. Sudah dipagar ya untuk tiang pancangnya. Dan di depan saya akan belok ke kiri ke Jalan Matoara ya, pemirsa. Dan saya akan ke Jalan Lontar, melewati overpass Jalan Lontar untuk tol Cinere Jagorawi seksi 3A, kemudian saya akan ke Curug Agung, pemirsa. Curug Agung dan terakhir di Jalan Kukut Raya. Jadi ikutin terus videonya sampai selesai. Terima kasih sudah menonton.